Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwafillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang ada, atas taufik kita terus untuk bisa belajar mengenal pendidikan Islam untuk anak-anak kita, di mana di zaman ini kita butuh untuk mengerti dan memahami konsep-konsep ini karena menyangkut masa depan generasi muda kita. Kita masih bersama kitab Nahwu Tarbiyatin Rasidatin Minat Tufulah Ilal Buluh karangan Muhammad Ahmad Syarif, dan kita masih juga berbicara tentang bimbingan dan nasihat para ulama rahimahullah ta'ala seputar anak-anak usia pendidikan dasar atau usia sekolah dasar, yang pada perjumpaan terdahulu ada disampaikan tentang perlunya orang tua untuk mengangkat guru, memilih guru yang tepat untuk anaknya dan mengarahkan para guru seperti nasihatnya Harun al-Rasyid dan juga Utsbah bin Abi Sufyan. Maka juga adanya taqayyud di hadis Nabi, maka kita berusaha untuk membina anak kita di atas dasar petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah at-tadrib ala islahin nafsi, melatih mereka untuk memperbaiki jiwa. Jadi untuk membuat anak mampu memiliki jiwa yang baik, maka butuh ada yang tadrib, latihan, dan dimulai sejak anak usia sekolah ini. Kata penting sekali, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan tazkiyatun nafsi sebagai sebab untuk masuk ke dalam surga. Kata beliau hafizallahu taala, warada alhadithu katsiran anis an nafsi fi nusus syar'iyyah. Ada banyak hadis yang berbicara tentang jiwa dalam nas-nas syariah. Di antara yang kata beliau adalah faqala Allah taala 'ani nafsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asy-Syamsu ayat 9 dan ayat 10. Setelah mengatakan sebelumnya wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah memberikan ilham kepada jiwa itu yang fujur-fujur dan yang taqwa-taqwa. Maknanya bahwa al-fujur itu adalah sesuatu pendatang yang datang bukan penduduk asli hati kita. Jiwa kita itu aslinya adalah taqwa. Hati kita itu aslinya adalah taqwa. Kemudian dikotori oleh fujur, kemaksiatan, dosa, kefajiran, dan lainnya. Itu yang merusak hati kita. Artinya hati itu ketika seorang hamba itu berdosa,
Idza adnaba 'abdu nukita fi qalbihi nukta sauda. Jadi seorang hamba itu berdosa, maka akan ditempelkan atau dicantumkan dalam hatinya satu titik ya, hitam. Hatta ghalaba 'alaihi, sampai menguasai atau mendominasi hati tersebut. Menunjukkan bahwa manusia itu pada asalnya di usia-usia ya, sebelum baligh itu hati mereka masih takwa. Masih takwa. Dan dosa belum ada dalam mereka. Sehingga butuh dilatih untuk memperbaiki jiwanya agar jiwa itu menjadi kuat, dan ketika dia baligh menerima hukum-hukum syariat, dia sudah siap untuk itu. Maka butuh at-tadrib ala islahi an-nafsi. Nah, ketika sudah mengotori hati seorang manusia, maka butuh untuk ditazkiyah. Ya, kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mentazkiyah dirinya atau yang membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, menghilangkan kotoran-kotoran dosa dan maksiat sehingga hatinya kembali kepada asalnya. Menunjukkan bahwa kita diminta untuk menjaga kebersihan hati kita. Maka hamba itu ketika dia bertobat, maka akan dihilangkan nuktah-nuktah tersebut dari hati kita. Waqad khaba man dassaha, dan rugilah, celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan, dengan kekufuran, ya, dengan kebid'ahan, dan yang lain-lainnya. Ayat yang ini membahas tentang jiwa, yang jiwa itu bisa bersih, bisa apa? Kotor. Nah, orang yang bersih jiwanya akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ya, wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan maqam Rabb-nya dan menahan jiwanya dari hawa nafsu, artinya selalu membersihkan jiwanya dan menjaga jiwanya, maka fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat kembalinya. Ini semua sampaikan oleh beliau, mimma yubayinu an hamiyatal inaya bin nafsi. Ini semua kata beliau menjelaskan tentang urgensi perhatian kepada jiwa. Fayamfi anhal uyubaha, menghilangkan darinya aib-aibnya. Wa yuhawilu tazkiyataha bil aqwal wal af'al, dan berusaha untuk membersihkannya dengan perkataan dan perbuatan. Ini sepakat. Dan hati menjadi sumber ya, pembersihan jiwa tersebut. Maka dia menyampaikan dalam sebanyak hadis ya, di antaranya Nabi berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha ya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, ya,
berikanlah pada jiwa-jiwa kami ini takwanya. Artinya dikembalikan takwa kepada hati-hati kami ini. Wa zakkiha, dan bersihkan ya Allah. Engkaulah zat yang paling baik dalam membersihkannya. Anta, engkaulah wali dan maulanya hati tersebut. Dan banyak hadis lainnya menunjukkan pentingnya perhatian kepada jiwa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis yang lainnya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada kalian apanya? Bentuk tubuhnya. Ya. Baik kekuatan tubuhnya, semuanya tidak Allah lihat. Allah hanya melihat kepada hati dan amalan kita semua. Menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap jiwa demikian besarnya. Demikian besarnya. Maka harusnya juga kita sebagai orang tua pun punya perhatian kepada hatinya anak kita, jiwanya anak kita itu besar. Ya, melebihi perhatian kepada bentuk fisik dan rupanya anak kita. Ada ibu masya Allah ya, mikirkan anaknya sampai ngirim skincare, ya, ngirimkan semua yang bisa membuat wajahnya, tubuhnya anaknya itu lah glow up, glowing. Namun lupa untuk mengglowingkan apa hatinya. Pada jiwanya dari itu dibersihkan, ya, dikasih apa? Skincare, ya, hatinya itu dengan Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan ilmu yang manfaat dan amal yang soleh akan bisa membersihkan dan menghiasi jiwa anak tersebut. Banyak demikian. Ya. Membayar anak apa anaknya kesehatannya, olahraganya, bentuk fisiknya mendapatkan perhatian yang sangat hebat dari orang tua, namun orang tua tidak pernah berpikir untuk memperhatikan jiwa anak tersebut. Sehingga muncul anak-anak yang subhanallah tampang hebat tapi jiwanya rendah. Jiwanya busuk. Sehingga muncul orang-orang yang hebat di dunia ini punya keterampilan, punya ilmu, namun subhanallah hatinya itu busuk. Ya, busuk. Kayak kambing berarti serigala. Nah, pentingnya hari ini tidak sampai seorang itu ketika melihat bahwasanya kan ustaz anak kita kan belum pernah dosa. Berarti kan belum butuh tasyatun nafsi, itu keliru. Itu keliru. Justru kita itu harus membersihkan hati anak kita sejak kecil agar ia terbiasa untuk membersihkannya. Kalau anti tidak punya misalnya anak di rumah tidak pernah nyapu rumah, tidak pernah apa? Bersih-bersih rumah, maka nanti lihat ketika sudah besar berumah tangga rumahnya apa? Berantakan dan tidak bersih. Namun anak yang dilatih sejak kecil kebersihan dan sampai ia cinta dengan apa? Kebersihan tersebut, maka dia lihat setelah tuanya, setelah menikah, maka ia tidak pernah melihat rumahnya apa? Kotor. Bagi dia itu adalah hal yang sangat aib, atau mungkin ketika nginjek kakinya ke lantai terasa ada banyak debunya, gatel kakinya. Kan bersih, sering apa? Bersih. Jadi demikian Islam. Begitu mereka punya tamyiz, bisa membedakan
niat, walaupun belum sempurna. Nah, maka dimulailah mereka untuk diberikan perbaikan jiwanya. Kita jelaskan pada anak tersebut bahwa Allah melihat kita, malaikat akan mencatat amalan kita, ya. Kalau buruk, ya baik, ya baik. Dan mengajak dia untuk terus berkebaikan, meninggalkan keburukan, dan meraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu dilatih hari semuanya. Agar supaya anak itu nanti tumbuh, ya, dengan bekal yang cukup ketika menghadapi ujian yang sesungguhnya, yaitu ketika sudah balik. Mulai ujian sesungguhnya diadakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang cukup panjang pada manusia untuk bersiap-siap, memiliki bekal yang siap dan cukup untuk mengarungi ujian dunia ini yang dimulai dengan balik sampai meninggal dunia. Kata beliau, hafizullah ta'ala, la yanbaghi lil murabbi ayyam tadhira bis sabi hatta yablugha thumma yabda'u fi tazkiyati nafsihi wa tanqiyatiha min uyubiha. Tidak boleh seorang pendidik itu menunggu bayi itu sampai menjadi baligh, kemudian mulai mensucikan jiwanya, mulai membersihkan jiwanya dari aib-aib. Bal yabda'u ma'ahu fi dhalika ma'a bidayati sinit tamyiz. Bahkan memulai bersamanya dalam hal itu bersama dimulainya usia tamyiz. Ya. Usia apa? Usia anak sekolah dasar. Jadi mulai diajak untuk beribadah, beramal soleh, ya. Ajak untuk pengajian, ya. Agar terbina jiwanya dan agar mengerti bagaimana etika di majlis ilmu. Wa yubayyin lahu annallaha yubayyin lahu annallaha muttali'un 'alayhi la yakhfa 'alayhi min amri syai'. Dan menjelaskan kepada mereka, kepada anak itu, bahwa Allah itu melihat kita. Tidak ada satupun urusan kita yang lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alayhi syai'un. Juga diajarkan bahwa mereka itu ada yang tugasnya menulis. Anal malaikata al-kiram yaktubuna lahu kulla syai'in amilahu min amril khairi aw syarri. Mereka kiram itu akan menulis, ya, semua, ya, yang ia amalkan baik kebaikan ataupun keburukan. Fayad'uhu lalu mengajak dia ila fi'lil khair untuk berbuat kebaikan-kebaikan, wa tarkis syarr meninggalkan keburukan, wa muraqabat nafsihi dan untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ajak ini semua. Kita ajak, kita latih sampai punya di sana perasaan meraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil tabligh dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang mengatakan kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata kuntu radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu bonceng Nabi satu hari. Faqala mengatakan ya ulam wahai ulam. Inni alimuka kalimat. Sungguh aku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat, beberapa kata.
beberapa perkataan atau nasihat. Apanya ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, akan kamu dapatkan Allah di depan kamu. Artinya anak diajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerti. Ketika itu Ibn Abbas masih gulam. Gulam itu adalah usia-usia apa? Sebelum baligh. Menunjukkan bahwasanya anak sudah kecil sudah kita ajarkan untuk ingat dengan Allah dan merasa Allah itu melihatnya, Allah memandangnya, Allah mengetahui semua yang diperbuatnya. Ditanamkan sejak usia dini. Usia-usia apa? Sekolah. Tamyiz. Kenapa tamyiz? Karena tamyiz sudah mengerti. Ya, sudah mulai mengerti. Begitu mulai mengerti, langsung dijalani, Pak, dengan pengetahuan yang baik, yang antara adalah mengenal Allah sebagai zat yang menjaga hamba-hambanya. Sampai Nabi menyampaikan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujaha, fa idza ista'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Mulai diajarkan tauhid sejak dia memahami, ya, punya pemahaman yang namanya sinuq tamyiz. Kamu kalau minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah saja. Jadi sejak kecil, sejak anak kita masuk SD kelas 1 itu, ya, sudah diajarkan tentang apa? Tauhid, uluhiyah, tentang bagaimana isti'anah dan juga memohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tanamkan sebuah sifat pemberani. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya gulam, lau anna ahlal ardi kulluhum, sebenarnya semua penduduk bumi ini menginginkan untuk memberikan madarat ayyadurka bisyai'in, memberikan madarat kepada kamu, la yadurruhum syai'an illa ma qad kataba 'alaihi. Tidak mungkin akan memberikan antum mudarat sampai apa? Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Lanahum sama'u ala ayam fauka syai'in lam yang fauka ila ma qad kataballahu lak. Tidaklah mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kecuali apa? Hanya bisa memberikan yang sesuai dengan apa Allah takdirkan kepada kamu. Menunjukkan adanya ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia jadi pemberani, jadi orang yang punya keyakinan bahwasanya Allah lah yang akan memberikan yang terbaik kepada kepadanya. Kata beliau di sini, wa wa'adahu ala hadhihi al-muraqabah. Nabi menjanjikan kepada Ibnu Abbas tentang sikap muraqabah ini.
Ya, Allah yahfadhu fid dunya minal afat wal makruhat. Bahwa Allah akan menjaga ia di dunia dari semua penyakit, dari semua yang tidak diinginkan olehnya. Mana yahfadka. Wa fil akhirati min anwa'il iqabi wad darakat. Dan di akhirat ya dilindungi dari jenis-jenis iqab dan juga siksaan. Wa annahu idza ra'a haqqa Allah ta'ala wa taharra ridahu kana Allah ma'ahu wa lam yatakhalla anhu. Bahwasanya ia bila memperhatikan hak Allah dan menjaga ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersamanya dan tidak akan apa meninggalkannya. Sejak kecil dikasih tahu kalau kamu untuk menjaga Allah, menjaga agama Allah, Allah akan jaga kamu. Ya. Maka kata beliau fatakbir, fatabkir, fatabkiru fit tadribi ya, ala islahin nafsi wa tazkiyatiha ma'at tawazun fihi yu'awid as-sabiyya ala muraqabati rabbihi wa muhasaba nafsihi. Bahwa bersegera sebelum waktunya ya, tabkir apa? Bersegera artinya sebelum waktunya. Harusnya kapan mulainya tazkiyah itu? Jika balik. Tapi tabkir mendahului itu semuanya. Ya. Dalam mendidik anak kita itu membersihkan jiwa dan mensucikannya dengan adanya tawazun, adanya apa? Keseimbangan ya, antara ancaman dan janji ya, hukuman dan juga apa? Reward dan sebagainya. Yu'awwidu sawi akan melatih membiasakan anak-anak untuk muraqabah Rabb, untuk sifat muraqabah kepada Subhanahu wa taala dan muhasabatu nafsi, menginterupsi dirinya. Fa yakunu dzalika al-athar al-hamid fi ma yatruhu min al-ayyam. Sehingga itu akan memberikan pengaruh yang baik pada masa-masa berikutnya. Pada masa-masa berikutnya. Jadi mulai kita berikan kepada mereka pemahaman tentang dosa, apa akibat buruknya dosa, memahamkan mereka tentang kebaikan, apa pahala kebaikan tersebut, sehingga nanti anak itu sebelum balik sudah bisa mengerti bagaimana memperbaiki dirinya, jiwanya dari semua hal-hal yang tidak baik. Dan punya keyakinan bahwasanya kalau ia jadi orang yang soleh, Allah akan membantu mereka. Lain zaman kita ya, anak kita kalau kata amun soleh malah minder. Ya. Banyak anak itu yang kalau dan kamu ini masalah soleh malah minder. Ya. Katanya kamu sok soleh. Ya. Sehingga akhirnya anak itu tidak berpikir untuk jadi anak yang soleh. Kenapa? Karena tidak punya pemahaman sebelumnya. Ya, ketika balik dia tidak punya pemahaman. Karena sekarang ini banyak anak sudah balik nggak paham dosa, nggak paham apa-apa.
Bahkan sampai yang tahu pun tidak mampu menggerakkan jiwanya untuk patuh sama pengetahuannya dia. Sudah tahu tidak bagus, tetap susah untuk mengendalikannya. Nah, mungkin karena apa? Karena sejak kecilnya tidak terbina dengan baik. Dengan apa? Baik. Tapi ini poin ini ada pertanyaan sebelum kita tambah dengan al-hifdhu minal Qur'an. Ada soal? Pertanyaan? Sebagian orang tua memandang anak itu ketika belum balik, ya, itu dipandang oleh mereka kan tidak perlu dibina. Nah, padahal itulah waktu yang paling bagus untuk membina anak. Sebelum balik dia sudah dibina dengan baik. Ketika sudah balik sudah biasa. Makanya susah ya khidfillah kalau kita itu membina anak kita setelah dewasa. Setelah balik baru kita ajak ngaji, kita ajak ibadah, itu susah. Dibanding apa? Ketika belum balik sudah diberikan pemahaman yang baik tentang dosa, tentang apa? Tentang kebaikan, pahala dan lain sebagainya. Dan dipahamkan bahwa Allah itu Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, ya, mengetahui segala sesuatu, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Dan juga disampaikan oleh Luqman al-Hakim dalam wasiatnya kepada anak-anaknya. Menyampaikan, ya bunayya, apabila dalam dunia ini ada sebiji khardal, maka akan bawakan kepada kamu, akan dia ya, ketahui semuanya tanpa ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In takum mithqal habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama aw fil ardi ya'ti biha biha Allah. Menunjukkan adanya apa? Adanya sebuah upaya menanamkan pada anak-anak sifat meraqabah. Nah, ini penting sekali. Nah, penting sekali kita membina anak kita agar tahu meraqabah. Ustaz, kami ini tidak punya meraqabah, tidak apa-apa. Kalau kita itu menjadikan anak kita untuk meraqabah, insya Allah kita akan terbawa punya sifat meraqabah juga. Jadi jangan kita pengennya apa? Pengennya kalau saya sudah soleh baru ngajak anak saya soleh, enggak. Kita ngajak mereka bersama apa? Kita. Agar kita soleh, anak kita juga soleh. Namun yang keliru adalah ketika seorang guru, seorang pendidik itu, nah itu tidak perhatian dengan dirinya. Ketika anak didiknya itu berbuat dosa, ya, dia serahkan anak-anaknya, soal dia kok. Kenapa berbuat dosa? Tidak menyalahkan dirinya yang belum mampu untuk membina anak itu agar tidak berbuat dosa. Orang tua pun sama. Ketika anaknya berbuat dosa, dia akan marah-marah, ya, tapi ya tidak pernah koreksi bahwa ia pun ya, tidak mesti, tidak bisa berbuat dosa. Sehingga akhirnya melihat anak dia berdosa, maka dia pun ikut bersifat ikut apa? Memperbaiki dirinya. Jadi demikian ya, kita melatih anak kita sebelum balik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah itu melihat mereka, menyaksikan mereka, sehingga betul-betul ketika sudah balik siap untuk memanggul beban taklif syariat Islam, ada dosa ada pahalanya. Wallahualam bissawab.
Ada pertanyaan? Cukup jelas? Di antara nasib pertama rahimahullah adalah membuat anak kita hafal Al-Quran. Al-Hifdhu min Al-Quran. Dan dia juga termasuk melatih anak untuk tazkiyatun nafs juga. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, Al-Quranul Karimu huwa kalamullahil aliyil khabir. Al-Quran adalah kalamullah yang maha tinggi lagi maha mengetahui. Fihi falahul umam wa sa'adatuha fi dunya wal akhirah. Berisikan keberuntungan umat dan kebahagiaannya di dunia akhirat. Waqad aulahu muslimuna qadiman wa hadithan ma yaliku makanatihi. Kaum muslimin itu memperhatikan Al-Quran, ya, memberikan perhatian dan juga kesungguhan dari dulu sampai sekarang itu yang sesuai dengan kedudukan Al-Quran. Warisil ummati min izin tarju ila bittibai kalam rabbiha wa sunnat nabiha sallallahu alaihi wasallam. Dan umat tidak mungkin mendapatkan kemuliaan yang diharapkannya. Umat ini tidak mungkin mendapatkan kemuliaan yang diharapkannya illa kecuali bittiba'i kalami rabbiha wa sunnat nabiyyiha sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang mengikuti kalamullah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia itu, ya, kalau ingin berubah, maka berubahlah dalam mengikuti kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك ذكرنا itu ينبغي علينا أن نستهدى في حفظه وتحفيظه أولادنا. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita itu untuk bersungguh-sungguh dalam menghafal Quran dan menghafalkan anak-anak kita Al-Quran. Kitanya menghafal Quran, anak itu hafal Quran. Ini enggak ya kita, subhanallah, ya, anak kita hafal Quran, kita nyapa malas baca Al-Quran. Wa tushiru dirasatul haditha. Penelitian modern memberikan petunjuk ila anna as-sabiyya inna as-sabiyyi sibyan anna as-sibyani anna as-sibyani qudratan kabiratan 'ala al-hifz fi tilka as-sin. Penelitian modern mengatakan bahwasanya anak kecil itu memiliki kemampuan lebih besar atau kemampuan yang besar dalam menghafal pada usia-usia tersebut. Sebetulnya waktu SD itu adalah waktu yang bagus untuk menghafal Al-Quran. Tapi kita banyak gagal karena salah metodenya. Mereka itu masih kuat menghafal. Karena salah metode maka mereka tidak bisa menghafal Al-Quran. Padahal kudratnya apa? Mampu. Wahada yakni ini
menunjukkan ayastafida al-murabbun, orang tua dan pendidik harus mengambil faidah min tilkal maqdarah, dari kemampuan tersebut, ala jiddiyati fi tahfiz sibyan al-Qur'an al-Karim, dalam bersungguh-sungguh membuat anak-anak itu hafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Wa fil haqqihim bi halaqat tahfiz al-Qur'an al-muntashirah fi aghlab bilad al-muslimin. Dan menyuruh ia bergabung ke halaqah tahfiz al-Qur'an yang bertebaran di kebanyakan negeri kaum muslimin. Kenapa dia bikin Khanfil? Karena kemampuan menghafal hebat sekali. Mereka cukup mengulang-ulang hafalannya, bisa apa? Hafal sendiri. Cuman kita kadang-kadang meremehkan mereka sehingga tidak memberikan mereka beban yang pas dalam menghafal Al-Qur'an. Kata beliau, walaysa 'ala as-sabiyyi akthar min an yuraddida al-qadra alladhi yuradu hifdhuhu 'iddat marrat hatta yakuna lahu hafizan bi'iznillahi ta'ala. Anak ini enggak butuh. Lebih daripada mengulang-ulang bagian yang mau dihafal tersebut beberapa kali hingga ia hafal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang butuh talqin, betul Bang? Talqin kepada mereka. Jadi enggak butuh mereka itu kayak kita ya. Kita enggak mau sampai berjem-jem sampai apa? Berkali-kali sampai ingat-ingat ke gimana supaya ingat, Bang? Hafalannya. Mereka cukup baca berkali-kali aja sudah, Bang. Sudah cukup untuk yang menghafal Al-Qur'an. Nah, jadi butuh apa? Pengulangan. Masalahnya adalah di halaqah tahfidz itu para gurunya tidak perhatian sama anak-anaknya. Ketika nyimak satu orang, maka sisanya enggak dilihat sama sekali. Sehingga mereka tidak mengulang-ulang hafalannya berkali-kali tersebut. Wa hadha yu'dihu al-qaul mustahar. Ini disebut dengan apa? Ucapan yang masyhur, at-ta'allumu fi shighri kan-naqshi fil hajari. Belajar di waktu kecil seperti memahat di batu. Belajar apa? Di waktu kecil seperti memahat dalam batu. Apa maksudnya? Maksudnya kalau antuna misalnya memahat batu, maka butuh berkali-kali untuk membentuk yang kita ingin di batu tersebut. Namun hasilnya akan awet. Menunjukkan bahwa di waktu kecil itu diulang-ulang terus. Ya, diulang-ulang terus nanti apa? Akan tahan lama. Akan tahan lama sebagaimana kita lihat pahatan di batu akan berlangsung lama untuk terhapus oleh hujan dan debu. Maka dibutuhkan
adanya pengulangan sehingga mereka bisa hafal Al-Quran dengan baik. Wa hunaka al-kathirun qadiman wa hadithan mimman hafid al-Quran wa huwa saghirun fi marhat as-sabah. Banyak sekali dulu dan sekarang orang yang menghafal Al-Quran dalam keadaan dia masih kecil di marhalah sabah. Ada yang 6 tahun dapat Quran, ada yang 9 tahun dapat Quran, ada yang 12 tahun hafal Quran. Mereka sebelum balik sudah hafal Al-Quran semuanya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala saluni an tafsir. Tanyalah kepadaku semua tafsir. Fa inni hafidhul Quran wa ana saghir. Aku itu hafal Quran kalau waktu masih kecil. Bahwa Bukhari fi sahihi babu ta'limus sabyan, ya ta'limus sibyani ya Al-Qur'ana, mengajarkan anak kecil Al-Qur'an. Nah. Dan bagaimana kelihat bagaimana para ulama dahulu perhatian ya. Sampai hari ini banyak 9 tahun hafal Quran ya. Kenapa? Karena memang anak ini mempunyai kemampuan tuh untuk hafal Al-Qur'an. Hafal Quran tinggal metode yang kita miliki yang bisa buat mereka lebih baik lagi. Dengan Bukhari taklim musbian Al-Qur'an. Ya. Mengajarkan Al-Qur'an apa kepada anak-anak kecil. Ya, hanya butuh anak itu mengulang-ulang terus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian Rabbi rahimahullah ta'ala yahwa yahfadu sabin al-Qur'ani yartafi qadrahu wa bihifzi sabin al-Qur'ana yartafi'u qadruhu wa ikana saghira. Dengan hafalan anak yang ada ya, Al-Qur'an itu akan mengangkat kedudukannya walaupun dia masih kecil. Hatta innahu la yataqaddam fi sholati fayum syekha al-kibara in kana akthar minhum hifzan. Sehingga ia akan maju ya, dalam salat mengimami orang tua jika anak itu lebih banyak hafalan dari mereka. Lima qala Rasulullah SAW dari muslimin layamunukum aksarum Qur'ana. Hendaknya yang ngimami mereka adalah yang paling banyak Al-Qur'annya. Hendaknya apa? Yang paling banyak Al-Qur'annya. Yaqulu Amr ibn Salamah an qawmihi. Ya. Amr ibn Salamah berkata tentang kaumnya. Fanadharu falam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni. Mereka melihat, memeriksa, mengecek dan tidak lebih banyak hafalan daripada aku.
lama kuntu atalaqqa minar rukban. Ya. Kenapa? Karena aku ini banyak menerima Al-Qur'an dari para apa rombongan yang mampir ke kampungnya yang ngajari dia Al-Qur'an. Faqaddamuni, dan mereka mengedepankan aku baina aydihim, di depan mereka. Wa ana ibn sitt aw sab'a sinin, aku itu usianya baru 6 atau 7 tahun. Artinya dengan hafal Qur'an ini arah akan apa? Naik tingkatannya jadi imam dalam sholat. Dan demikian dapatkan bagaimana ya, pentingnya anak-anak kita berikan hafalan Al-Qur'an. Bukan hanya ini saja, bahkan juga bisa membantu sikap dan juga tindak tanduk mereka nanti. Sebab yang menghafal Qur'an itu biasa tekun, maka akan muncul tekunnya dalam hal ini. Terlatih apa? Tekun ya, dan sabar dalam menghafal Qur'an, sehingga akan muncul sifat-sifat dalam tekun dan sabar pada anak tersebut. Yang kedua, Qur'an itu adalah barokah, penuh keberkahan. Anak yang hafal Qur'an insya Allah lebih punya keberkahan dari yang tidak. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Al-Quran itu subhanallah akan bisa memperbaiki hati kita. Bayangkan kalau membacanya itu pahalanya satu huruf 10 kebaikan. Bila naik itu satu hari ngapal satu juz, maka akan sekian puluh ribu kebaikan dimiliki oleh anak tersebut. Dan seterusnya. Sehingga membuat anak itu hafal Quran juga akan membuat anak lebih pede, lebih bang, lebih pede dan lebih cepat menerima pelajaran. Karena sudah biasa menghafal. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang jelas bahwa kita lebih baik mewariskan anak Al-Quran yang mereka hafalkan ketimbang harta yang kita miliki untuk mereka. Maka para mengatakan hendaknya di anak-anak usia sekolah dasar ini diberikan pembinaan untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Dan jarang-jarang ada SD punya program apa? Hafal 30 juz. Jarang sekali. Pada menyerah. Dulu pada ukhuwah ini juga ada namanya hafal 30 juz ya, di waktu ibtidaiyah atau SD. Ini bagus. Ya. Awalnya ada yang hafal satu orang, dua orang. Lama-lama apa? Ditinggal. Kenapa? Enggak mampu Ustaz untuk mengajarkannya pada mereka. Nah, kita kadang-kadang salah, harusnya apa? Memperbaiki metodenya, bukan menghapus programnya. Akhirnya programnya hanya hafal apa? 10 juz atau 12 juz saja targetnya anak menghafal di usia TK tersebut. Jadi di usia SD ya, di usia SD tersebut. Padahal mungkin sekali ya untuk kita itu membuat SD itu sebagai sarana untuk mereka selesai hafal Al-Qur'annya. Karena terserang saja bahwasanya SD itu hanya butuh tahun pertama menulis dan membaca. Anak kalau sudah banyak pintar membaca, maka apa? Akan banyak pengetahuannya dari bacaan yang dimilikinya tersebut. Sehingga usia mereka bisa emas untuk menghafal Quran. Maka bila sampai SMP itu hafal Quran, masya Allah, SMP itu adalah murojaah, sahabat dengan pembenahan di sisi bahasa Arab dan yang lain-lainnya. Demikian ya khanfillah, pada apa namanya pagi ini sampaikan dua hal. Yang pertama adalah islah nafsi, yang kedua adalah hifdzul Quran, yang banyak sekali manfaatnya bagi
bagi sang anak ya, dan orang tuanya. Anaknya jelas pahala membaca Al-Qur'annya didapatkan. Yang kedua, lingkungannya juga didapatkan. Yang ketiga, sikap baik mereka dapatkan. Sehingga keberkahan itu ada pada Al-Qur'an. Maka siapa yang mendidik anaknya dengan Al-Qur'an akan ada keberkahan dalam hal ini. Walaupun bukan segala-galanya, namun inilah bekal pertama anak untuk jadi alim adalah hafalan Al-Qur'an. Jaga agar tetap hafal dan bermanfaat bagi umat di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada soal? Semoga kita tutup di sini. Tapi kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya adalah bahwasanya masa-masa SD itu masa-masa yang cukup bagus untuk dibina. Yang pertama, dilatih untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia mau berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan ya, dengan meraqabah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sekali untuk anak-anak kita agar nanti ketika sudah SMA dia masih ada bekas pembinaan di waktu SD-nya. Yang kedua, di antara yang efek adalah menghafalkan Al-Quran mereka. Nah, ada dua cara, dengan diri sendiri, dilatih sendiri, atau dikirim ke halaqah tahfidzul Quran. Dan saya yakin 6 tahun waktu yang cukup panjang untuk mereka menghafal Al-Quran kalau metodenya benar. Nah, anak kecil itu Pak, dengan talqin. Saya yakin dengan talqin akan mudah mereka menghafal Al-Qurannya. Maka bila anak-anak sudah hafal Al-Quran, maka akan muncul banyak keuntungan dari hafalan Al-Quran tersebut. Demikian dari saya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.